Yo, hello, what's up guys? Welcome back with me, HF Gaming. Yap, di video kali ini kita akan main lagi Redstone House kita. Yap, sebelum kita mulai, ada baiknya korang subscribe dulu channel ini, like dulu video ni dan share juga video ni ke kawan-kawan kalian dan follow IG saya, link di description. Okay, kalau biasanya sini hari tu ada tulis farming mobs kan. Kali ni kita akan ubah. Kita ubah. Sepatutnya adalah farming. Ya, farming juga. Di sini dua-dua, mobs and plant. Itu persen. And plan. Yap, di sini akan ada farming semuanya. Tak AFK pun tak apa. Sebab AFK. Tak automatic pun tak apa sebab sini akan jadi automatic punya. Fully automatic, farming AFK. AFK farming oi. Silap, AFK farming. Away from keyboard. Walaupun saya tak main dengan keyboard, saya main dengan handphone. Jadi AFS. Farming. Away, AFK farm. Okay, tadi AFK farming. The AFK lagi. Farming mobs and plants. Aduh, boleh dah. Okay, yang ini akan jadi apa ya? Ham. Ni rasanya biar je kot. Kalau jantung baik tak bayar. Ne farming beep. Farming apa kalau kat sini ya? Okey, hari ni kita akan kita lagi. Saya akan sambung perpanjangkan benda tu. Ya, benda tu. Ini. Kuna panjang. Kita panjangkan lagi sampai sini. Sebab ini adalah terowongan. Thank you.
Oke, kita akan tambah penerangan aja dulu. Jap, ni kita random dulu. Sebab takkan kita nak letak situ kan? Kompon kita letak atas ni. Okay, ini kita tambah satu lagi. Okay, dah bercahaya. Jadi ruangan ni kita akan buat farming mobs. Farming mobs. Jadi kita tutup dulu. Oh, dapat. Yang kata dapat. Jadi sampai mengah. Apa tadi? Oh ya, kita akan buat sistem baru lah ni. Sistem pintu lah kan. Okay, yang diperlukan biar automatic adalah pressure plate. Pressure plate apa saja. Sticky piston, redstone dust, redstone repeater, redstone torch. Sticky piston tak ya, lupa pula. Sebab kita guna pintu betul. Kan tertekan lagi. Kan tertekan lagi ke sini. Okey, caranya seperti biasa, korang buat pintu tu macam mana? Pasti macam ni kan? Tapi korang buat tuh, satu je pijak. Jap, kita buat sini juga. Okay, so tunggu, ini kuning ah. Terakota kuning. Hijau lah kan sekarang. Hijau dah. Ni hijau. Hijau pekat lah kan. Tu pun hijau ke? Tak, itu ni wool. Yes, hijau pekat. Sebentar kita check kat sini. Tak ada, tak tunjuk. Okay, aku lupa. Okay, kita akan guna ni. Gerak, boy. Okay. Caranya sangat simple. Tak apa, dia tetap kena. Tetap kena. Redstone, 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 redstone. Repeater hala sini, repeater hala sini. Jadi yap. Oh, aku guna heavy. So, jangan. Ni tak boleh lah ni. Heavy dia cuma ni lah, per 10. Orang baru dapat satu redstone. Kalau korang tak faham, nanti saya bagi. Nanti saya buat. Wow. Penjelasan redstone. Okay, cari di mana pintunya. Okay, di sini. Letak itu. Sebentar ni sini. Letak itu juga. Gagal.
Salah letak. Okey, di situ. Itu di sinilah. Okey. Jadi, ada turun. Ini kan. Ini sini. Oh, patutlah aku salah letak. Ini sini. Turun lagi. Itu situ. Tak nampak eh? Sorry. Ni. Ini. Minum. Nih, lebih kurang. Okay, ni situ. Jadi ni begini. Bam. Jadi dia akan kena blok tu. Kemudian ini dengan itu akan bersambung. Kena. Kena ke? Oh, ni kena. Tet tet tet. Wait. How can I? Tanpa kena redstone ni. Oh, bawah ni boleh. Lupa pula. Eh. Okay, kalau begitu kita guna piston ni lah. Betul lah, kita guna piston. Sebab sini sempit. Sempit sikit. Jadi dia agak susah. Lah, aku hancurkan apa tadi? Ada pistonnya tertinggal. Bom, bom. Bam. Kena tak? Tahan. Sama-sama. Okay, mantap. Ini bersamalah. Bom, bom. Bam, bam. Jadi redstone block dia akan berhenti kat situ. Kita bawakan lagi. Satu lagi. Tarik. Redstone dah terus semua. Tapi masalahnya kena juga piston tu. Okay, wiring ni agak agak susah sikit. Agak ya, agak. Sebab dia akan kena juga piston. Sebentar. Dia kena juga tau. Boom. Tu dia kena piston. Jadi beginilah. Bam. Oh. Nak target ni kan. Kena redstone. Kena ini pula. Krik krik. Eh jap. Kalau kau kenakan sebelah ni, dua-dua kena. Dua-dua piston ni kena. Sekejap. Maybe aku boleh buat perubahan kat sini. Terakota kuning. Maybe aku boleh buat perubahan. Maybe ya, maybe. Saya ulang, maybe. Oh, shift. Perubahan macam ni. Okay, kita test lagi. Boleh tak? Bukan. Sini. Sini. Kena.
Itu deh. Nah, straight. Kemudian ini ke sini. Repeater. Okay, ini yellow dah tak perlu. Belangah. Kemudian dari situ turun ke bawah dengan keadaan dia tutup juga. Cara ingat ni dah tutup kan, percayakan je tutup sebelah ni, kiri ni, kiri pula kanan, yang ni yang ni. Okey, kalau dengar lagi dia akan buka, dibuka ah ha, itu dia buka, kemudian ni tutup. Nah, easy je. Sambung terus dua ni. Dua ni je dulu. Kan ada dua redstone ni. Sambung je. Guna ni. Repeater. Tapi ni menghalang. Ah, infinite power. Dah akan jadi infinite power. Oh. Okey, kita salah letak redstone. Patutlah. Nah, itu dia. Jadi, selesai. Ya, selesai. Walaupun korang tak nampak sangat tadi kan, tapi kalau saya pijak satu je, ya, dia agak lambat sebelah tu. So, dia akan... Nah. Eh, tak payah pun tak apa kot. Okay, itu dia. Seterusnya ni adalah kita punya satu lagi ruangan. Oh. Salah letak. Okay, ni ruangan kita iaitu satu farm. Farm yang pertama. Jadi so dia automatic. Ya, automatic. Okay. Ni dah boleh ni. Guna tu apa namanya tu. Pressure plate yang besi. Boleh-boleh. Sebab ada piston tolong. Okey. Berapa kali aku sebut okey tadi? Entahlah. Aku malas kira. Jadi... Itu dia. Bahan yang diperlukan. Sticky piston. Ya, sticky piston. Apa namanya tu? Lever. Lever, lever, apa-apa je yang korang nak sebut. Observer. Apa-apa slab. Eh, slab. Tak payah slab lah. Terus hopper. Chest ataupun barrel. Ataupun shulker. Asalkan penyimpanan. Jangan donkey. Jangan donkey. Sebab hopper tak boleh bersambung kepada donkey. Kemudian. Dua biji.
Snow, satu pumpkin, ataupun Jack O' Lantern. Ya, kot. Sesiapa yang dah biasa buat form tu, korang tahulah saya nak buat form apa. Ataupun korang dah baca kat judul tu, tajuk video ni. Dan kemudian Redstone Dust, Repeater, itu je. Aduh, lag. Ah, shit. Dia punya lag. Sebentar. Editor tolong edit tadi. Potong aja. Potong buang. Okay, itu dia. Kemudian. Firstly, chest. Macam mana pun chest korang, sekati korang lah. Okay, hopper menghadap ke chest. Hopper menghadap ke chest. Dua macam ni pun tak apa, dua macam ni, dua ni, dua depan ni. Kalau nak tambah pun tak apa, tak kisah. Oh ya, glass, lupa glass. Glass put jernih lah. Tapi ni last. Kita terkurung. Yeay. Hopper menegak. Menegak. Okay, menegak ke bawah. Piston menghadap ke hopper. Kemudian kita gorong sebegini. Jangan sampai dia masuk ke atas piston. Kita tinggikan sini, sini, sini. Okay, korang spawn summon golemnya. Korang tahulah kan, snow golem. Okay, salah satu kalau korang nak shears, biar nampak dia punya muka. Lol. Rasa aneh dah. Biarkan dulu. Kemudian apa namanya, Observer menghadap, saling menghadap. Kalau begitu, saling menghadap. Satu gagal. Sebentar, satu ni gagal. Ah, macam ni. Biar tak gagal. Piston hadap bawah. Redstone dust di atas piston. Kita hentikan. Dan kemudian kita cari ruang nak masuk. Okay, sini. Ni kita jadikan blok. Tutup biar dia tak mati sebab hujan. Kita check. Oh, dah jadi tu. Kemudian kita letak satu lever.
Ambil keluar redstone tu. Bawa keluar. Bawa keluar macam biasa ke... Aduh, mana-mana. Ke piston ni. Sekal, macam mana pun. Okay. Bawa je keluar terus. Tapi ingat, redstone paling kuat 15, okay? Paling kuat 15. So, lebih dari 15, dia akan mati. Redstone-nya. Dia takkan tersambung. Boom. Gelap. Kalau gelap, kita perlu tambah sumber cahaya. Macam biasa, sea lantern 2. Nah, kan cerah. Dan ni ya, 3 stack dan 3. Ni 4 stack dan 9. Kita gerak. Okay, dia akan jalan-jalan. Sebab tu saya buat hopper 2x2 bawah tu. Sebabnya kalau hopper yang ditarik atau ditolak tu dah penuh, jadi dia akan tersimpan kat bawah hopper tu lah. Okay, kita stop. Itu dia. Tadi sini 3 stack dan 3. Kemudian sini 4 stack dan 9. Dia akan jadi begini. Dan seperti biasa, berhasil. Oh ya, atas hopper tu kalau nak tutup, tutup je. Okay. Mana tahu korang OCD dia. So ni sengaja saya letak ruang lebih. Jadi, sekejap, kita ada ni. Yang snow dah selesai tu kita jadikan blok. Kalau korang survival, untuk jadi lantai dia. Sejuk. Sejuk. Agak satisfying bunyi dia. Okay. So kita akan keluar. Walaupun ni agak gagal. Agak gagal. Sebab sepatutnya dia perlu ujung sikit. Tak apa, sikit je lah. Kejut aku kalau gagal ni. Okay guys, jangan lupa like, share dan subscribe. See you in